Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pinjam duit kertas RM10 macam ni dekat kawan kita. Kemudian bagi tahu dekat kawan kita bahawasanya kita nak lukis something dekat duit ni. Kita ambil masa sikit guna pensel lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya selepas ini kita boleh padam dengan menggunakan getah pemadam lah. Ya, kita kena hormati simbol kedaulatan negara ya. Kemudian kita boleh tunjuk dekat kawan kita apa yang kita lukis. Kita lukis duit ni pakai cermin mata macam tu. Kemudian tengok apa yang saya nak lakukan. Pakai kan? Saya letak tangan macam ni, kita tarik tu, dia buka cermin mata dia berada di atas. Kemudian kita boleh suruh kawan kita check duit ni. Jadi dia pakai cermin mata, tarik, letak macam ni, macam kepris pakai dekat kepala tu kan. Okey, nak belajar tak? Kalau nak belajar, jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini. Amar, the singing magical lawyer. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita padam dulu. Ya ni. Saya scan ataupun saya print duit ni dekat mesin printer macam ni. Print bahagian ni sajalah. Ya. Yeah. Jangan buat dia palsu pula. Kemudian kita potong macam ni. Kemudian kita lukis cermin mata macam tu guna pensel. Nampak? Macam mata macam tu. Kemudian kita sorokkan dalam tangan lah. Pinjam duit kat kawan, lukis cermin mata dekat atas. Ini pakai cermin mata kat atas. Kemudian masa dah simpan pensel tu, kita ambil gimmick ni, kita letak dekat sini. Nanti anda lukis elok-elok lah. Ini contoh saja tutorial. Kemudian dah boleh tunjuk dah dekat orang. Aku lukis duit ni pakai cermin mata macam ni lah. Lepas tu pegang macam ni. Konon nak angkat cermin mata dia. Tutup dengan tangan kanan. Tarik ke atas. Masa kita tarik tu, kita tarik macam tu. Ya. Kemudian dah nampak ilusi dia pakai cermin mata. Tiba-tiba cermin mata dia bergerak pergi ke atas dekat macam tu. Lepas tu yang ni kita simpan lah. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Lepas ni padam lah supaya boleh guna balik. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih sudi belajar. Sila like, share, subscribe, komen dan juga jangan lupa tekan butang loceng. Bye-bye. Amar, the singing magical lawyer.